Sudahkah Anda mendengar informasi tentang jet tempur Indonesia yang bernama F-15EX? Ya, Indonesia memperkenalkan kehebatan baru dalam kekuatan pertahanan udaranya dengan membeli pesawat tempur F-15EX. Dalam video ini, kita akan melihat 15 kehebatan F-15EX yang membuatnya menjadi salah satu aset luar biasa bagi Indonesia. Check it out! Nomor 15. Kolaborasi Internasional. F-15EX telah digunakan oleh beberapa negara di seluruh dunia, sehingga memungkinkan untuk berkolaborasi dalam misi-misi internasional dan meningkatkan kekuatan bersama dalam pertahanan udara. Nomor 14. Kesiapan Tempur. F-15EX dirancang dengan fokus pada kesiapan tempur yang tinggi. Pesawat ini memiliki tingkat ketersediaan dan kesiapan yang tinggi, serta kemampuan pemeliharaan dan perawatan yang efisien. Kesiapan tempur yang tinggi ini memungkinkan F-15EX untuk dapat diandalkan dalam melaksanakan misi tempur dengan cepat dan efektif. Nomor 13. Kemampuan Tanker. F-15EX juga dilengkapi dengan kemampuan tanker yang memungkinkan pesawat ini untuk melakukan pengisian bahan bakar di udara. Kemampuan tanker ini memungkinkan F-15EX untuk memperpanjang jangkauannya dan waktu terbangnya, serta meningkatkan daya tahan operasional pesawat tersebut. Dengan kemampuan tanker, F-15EX dapat beroperasi dalam jangkauan yang lebih luas dan mendukung operasi tempur dalam skala yang lebih besar. Nomor 12. Performa tinggi di ketinggian. F-15EX memiliki performa tinggi terbang maksimum sekitar 65.000 kaki atau 19.800 meter atau lebih. Namun dalam operasi normal dan tugas tempur, pesawat ini biasanya akan beroperasi pada ketinggian yang lebih rendah, tergantung pada situasi dan kebutuhan misi tertentu. Ketinggian yang lebih rendah biasanya lebih umum untuk manuver tempur dan operasi di bawah berbagai kondisi cuaca. Nomor 11. Kemampuan supersonik. F-15EX memiliki kemampuan supersonik, yang berarti pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan suara. Kecepatan maksimum F-15EX bervariasi, tergantung pada konfigurasi, kondisi penerbangan, dan kebutuhan misi. Namun F-15EX memiliki kecepatan maksimum yang mencapai sekitar Mach 2,5 atau sekitar 1.900 mph, yakni sekitar 3.060 km/jam. Kemampuan supersonik ini memungkinkan F-15EX untuk mencapai target dengan cepat dan mengejutkan musuh. Kecepatan supersonik juga memberikan keunggulan dalam manuver dan reaksi terhadap ancaman di udara. Nomor 10. Sistem avionik terbaru. F-15EX dilengkapi dengan sistem avionik terbaru, termasuk radar AESA yang canggih dan sistem komunikasi yang mutakhir. Ini meningkatkan kemampuan situasional awareness dan interoperabilitas pesawat. Selain itu, jet ini dilengkapi dengan sistem radar, kontrol penerbangan, dan sistem navigasi yang terbaru, yang memungkinkan pesawat ini beroperasi dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Nomor 9. Kapasitas Pengebom. F-15EX adalah pesawat tempur yang sangat serbaguna dan dapat membawa berbagai jenis senjata untuk berbagai misi. Tetapi sejauh ini, bom F-15EX Indonesia belum ditemukan informasi spesifiknya. Namun info di negara asalnya, pesawat ini mampu membawa bom-bom seperti bom jendela. Bom JDAM adalah bom pandu presisi yang dapat digunakan untuk menghancurkan target darat dengan akurasi tinggi. F-15EX dapat membawa berbagai ukuran JDAM, termasuk JDAM 500 IBS dan juga JDAM 2000 IBS. Selain itu, pesawat ini juga memiliki bom GBU-39B Small Diameter Boom atau SDB. Bom SDB adalah bom pandu presisi dengan ukuran yang lebih kecil yang memungkinkan pesawat membawa lebih banyak bom dalam satu misi. Mereka efektif melawan berbagai target di darat. Pesawat ini juga memiliki bom Mark 82 dan Mark 84. Ini adalah bom konvensional yang dapat digunakan untuk misi pengeboman presisi. Mark 82 berukuran 500 IBS, sementara Mark 84 berukuran 2000 IBS. Selanjutnya ada bom cluster. F-15EX juga dapat membawa bom cluster seperti CBU-87 dan CBU-103 yang dirancang untuk menargetkan area luas dengan submunisi yang juga tersebar.
Selanjutnya ada bom nuklir. Meskipun penggunaan bom nuklir sangat terbatas dan tunduk pada kebijakan non-proliferasi nuklir, F-15EX mampu membawa bom nuklir jika diperlukan untuk misi tertentu. Dan yang terakhir adalah bom-bom lainnya. Selain bom-bom di atas, F-15EX juga dapat membawa berbagai jenis bom lainnya sesuai dengan kebutuhan misi, termasuk bom pandu laser, bom berpemandu GPS, dan juga sebagainya. Nomor 8. Teknologi stealth. F-15EX dilengkapi dengan teknologi stealth yang dapat mengurangi jejak radar dan membuat pesawat ini sulit terdeteksi oleh radar musuh. Pesawat ini dirancang dengan bentuk dan material yang dapat mengurangi pantulan radar sehingga mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar musuh. Teknologi stealth ini memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran udara karena memungkinkan F-15EX mendekati target musuh dengan lebih dekat tanpa terdeteksi. Nomor 7. Kemampuan pengintai. Jet ini juga dilengkapi dengan kemampuan pengintai yang sangat baik. Pesawat ini dilengkapi dengan sensor dan kamera canggih yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengamati target di medan tempur. Kemampuan pengintaian ini memungkinkan F-15EX untuk memperoleh informasi intelijen yang penting tentang situasi di medan tempur, termasuk lokasi dan aktivitas musuh. Dengan kemampuan pengintai yang baik, F-15EX dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengumpulan intelijen dan pemantauan situasi di medan tempur. Nomor 6. Kompatibilitas sistem. F-15EX memiliki kemampuan untuk beroperasi secara efektif dengan sistem dan platform tempur lainnya. Pesawat ini dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pesawat tempur lainnya, kapal perang, dan pasukan di darat. F-15EX dilengkapi dengan sistem komunikasi dan data link yang canggih yang memungkinkan pesawat ini untuk berbagi informasi dan koordinasi dengan unit-unit tempur lainnya. Kompatibilitas sistem ini memungkinkan F-15EX untuk beroperasi dalam skenario pertempuran yang kompleks dan terintegrasi dengan baik dengan unit-unit tempur lainnya. Nomor 5. Daya tahan yang tinggi. Pesawat ini memiliki sistem bahan bakar yang besar yang memungkinkan pesawat ini untuk terbang dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar. Selain itu, F-15EX juga dilengkapi dengan sistem manuverabilitas yang sangat baik yang memungkinkan pesawat ini untuk bertahan dalam pertempuran udara yang intens. Daya tahan yang tinggi ini membuat F-15EX menjadi pesawat yang sangat handal dan efektif dalam pertempuran udara yang sangat panjang dan sengit. Nomor 4. Serangan darat presisi. F-15EX memiliki kemampuan serangan darat yang sangat presisi. Pesawat ini dapat membawa dan meluncurkan berbagai jenis senjata presisi, termasuk bom pandu laser dan rudal jelajah. F-15EX dilengkapi dengan sistem navigasi dan targeting yang canggih, yang memungkinkan pesawat ini untuk mengenali dan menghancurkan target darat dengan akurasi yang tinggi. Kemampuan serangan darat presisi ini memungkinkan F-15EX untuk mendukung operasi darat dan melaksanakan misi serangan terhadap target darat yang penting. Nomor 3. Keunggulan udara ke udara. Selain serangan darat, F-15EX memiliki keunggulan yang sangat besar dalam pertempuran udara ke udara. Pesawat ini dilengkapi dengan rudal udara ke udara yang canggih yang memiliki jangkauan dan akurasi tinggi. F-15EX juga dilengkapi dengan sistem radar dan sensor yang sangat sensitif yang memungkinkan pesawat ini mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman udara dari jarak yang jauh. Dengan kombinasi kemampuan senjata dan sensor yang unggul, F-15EX dapat menghadapi dan mengatasi ancaman udara dengan sangat efektif. Nomor 2. Kemampuan tempur multifungsi. Jet tempur ini memiliki kemampuan tempur yang sangat multifungsi, yang mana pesawat ini dirancang untuk dapat melaksanakan berbagai jenis misi, termasuk serangan udara ke udara, serangan darat, dan misi pengintai. F-15EX dilengkapi dengan berbagai senjata dan sistem elektronik yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai jenis ancaman di medan tempur. Kemampuan tempur multifungsi ini membuat F-15EX menjadi pesawat yang sangat fleksibel dan efektif dalam berbagai situasi pertempuran. Nomor 1. Kecepatan dan manuverabilitas. F-15EX memiliki kecepatan dan manuverabilitas yang sangat tinggi. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan hingga di atas Mach 2,5 atau lebih dari 3.000 km/jam. Pesawat ini juga memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, termasuk kemampuan dogfight yang luar biasa.
Hal ini membuatnya sangat efektif dalam pertempuran udara. Ya, itulah 15 kehebatan F-15EX milik Indonesia yang menjadikannya aset luar biasa dalam pertahanan udara negara. Dengan kemampuan yang unggul dan keunggulan teknologi, F-15EX menjadi pesawat tempur yang sangat hebat untuk menjaga kedaulatan Indonesia di udara. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.